komen lo. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar kick-off vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang ditempatkan di Puskesmas Kota Agung pada Rabu 17 Februari 2021. Sebelumnya, telah dilaksanakan kick-off vaksinasi tahap 1 pada tanggal 3 Februari 2021 di lokasi yang sama. Vaksinasi Sinovac tahap kedua tersebut dilakukan kembali kepada Wakil Bupati AM Syafei. Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan, Kejari Tanggamus David Palapa Duarsa, Ketua TPPKK Tanggamus Haja Sri Nelawati Safei, Ketua Dekranasda Tanggamus NY Nuraini Hamid Lubis, Ketua MUI Tanggamus Hajuli, Ketua FKUB Tanggamus Ismail, dan Ketua FKBTI Tanggamus Rosihan Anwar. Sedangkan dua orang lainnya, Kapolres Tanggamus dan Dandeng 0424 Tanggamus berhalangan hadir. Bupati Haja Dewi Handayani dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini dilakukan terhadap 8 orang tokoh pejabat serta Forkopimda di Kabupaten Tanggamus. Dewi menyampaikan bahwa kita bersyukur karena setelah melaksanakan vaksinasi pertama, tidak ada keluhan dalam keadaan sehat semua. Dan hari ini juga, kita telah melaksanakan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, vaksinasi kepada masyarakat ASN TNI Polri nanti akan kita laksanakan setelah semua data sudah valid. Dan sudah ada petunjuk dari Kemenkes termasuk juga pada petugas pelayanan publik dan insan pers. Bupati menghimbau agar masyarakat Tanggamus juga segera divaksinasi COVID-19. Menurutnya masyarakat tidak perlu takut lagi terhadap vaksin COVID. Karena telah uji klinis dan dinyatakan aman dan halal. Ini adalah upaya kita bersama untuk mengakhiri penyebaran pandemi COVID-19. Bupati menambahkan bahwa bagi masyarakat yang sudah divaksin nantinya, ketika hendak bepergian keluar daerah, tidak perlu lagi melakukan rapid test, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini Kabupaten Tanggamus sudah berada pada zona kuning dan berharap nantinya kembali ke zona hijau. Hal ini tidak lepas dari peran dan kerja keras kita semua, terutama kesadaran masyarakat kita dalam menekan serta memutus mata rantai penularan virus COVID tersebut. Kemudian, terkait proses belajar mengajar di sekolah, Bupati menjelaskan bahwa saat ini tengah dikaji kebijakan yang ada. Jika memang sudah memungkinkan, kenapa tidak proses belajar mengajar dilakukan dengan cara tatap muka langsung? Namun semua itu akan kita lihat sampai akhir Maret 2021 ini. Jika pandemi COVID ini masih tetap ada, maka akan tetap kita tindak lanjuti dan tetap mematuhi prokes dari pusat. Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan sertifikat vaksinasi dan kartu BPJS Kesehatan terhadap seluruh tokoh yang telah divaksin. Ya, alhamdulillah hari ini telah dilakukan vaksinasi dosis kedua ya untuk beberapa tokoh kemudian juga pejabat Forkopimda yang hari ini dilakukan dosis kedua dan 14 hari yang lalu telah dilakukan untuk menyuntikkan vaksinasi dosis pertamanya. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan Kabupaten Tanggamus per hari ini telah melakukan juga vaksinasi kepada nakes yang ada di Kabupaten Tanggamus ya, telah dilakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Saya berharap bahwa masyarakat Kabupaten Tanggamus pada saatnya nanti juga akan mendapatkan vaksinasi ini dan saya berharap bahwa masyarakat tidak ragu lagi, tidak takut karena vaksin telah melalui proses yang uji klinis dan lain sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa vaksin ini aman dan halal. Ini harus kita lakukan sebagai upaya kita bersama untuk dapat menghentikan penyebaran virus corona ya. Artinya juga ini dapat menjadi upaya kita ikhtiar kita untuk menghentikan ataupun mengakhiri pandemi COVID-19. Namun untuk 10 tokoh yang hari yang dijadwalkan untuk pertama itu, untuk kedua ini berapa tokoh yang mendapatkan vaksin? Iya. Pada hari ini ada satu orang yang pada saat vaksinasi dosis pertama belum dapat dilakukan karena
kondisi kesehatan yang belum memungkinkan ya. Dan pada hari ini alhamdulillah telah dapat dilakukan untuk dihentikan ataupun vaksinasi yang dosis pertamanya. Jadi pada hari ini total ada 8 ya? 8 orang. Dalam keadaan sehat semuanya karena telah melalui proses observasi dan tidak ada gejala-gejala, baik itu gejala lokal maupun sistemik, ya alhamdulillah dapat dikatakan sehat semuanya. Apa betul Bun, untuk setelah orang yang divaksin sudah mendapatkan sertifikat vaksin itu bebas untuk berpergian keluar kota tanpa harus PCR atau swab antigen? Iya, kalau setelah menjalani vaksinasi yang dosis kedua itu akan diberikan semacam kartu ya, bahwa telah dilakukan vaksinasi lengkap. Kalau untuk Sinovac ini ada dua kali penyuntikan ataupun dua dosis ya. Nah, memang ini tidak perlu lagi dilakukan apa namanya tes rapid ya ataupun swab. Namun tetap saya himbau kepada masyarakat, dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 bukan berarti kita aman 100% dari terpaparnya virus corona. Ya, ini adalah upaya kita untuk memperkecil peluang kita terpapar. Ya, tapi tetap setelah divaksin pun protokol kesehatan yang sekarang sudah menjadi 5M ya, tidak 3M lagi tapi menjadi 5M, kita tetap harus diterapkan dan tetap harus menjaga juga imunitas tubuh ya, dan juga pola-pola hidup sehat kita keseharian. Dari Popimda sendiri apakah sudah divaksin semua apa gimana Bu? Bunda. Seperti Pak Sekda itu belum terlihat divaksin. Oh, setelah ini ya, setelah ini untuk pejabat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus juga akan dilakukan ya. Nanti Pak Sekda dan juga kepala-kepala OPD yang lainnya juga akan dilakukan setelah proses vaksin ini kita lakukan ya. Nanti ada berikutnya. Untuk rekan-rekan jurnalis sendiri itu kan udah layak publik ya? Iya. Gimana itu ya, Bunda? Oh iya, nanti juga akan kita lakukan vaksinasi, tapi kita menunggu dari apa namanya, iya dari Kemenkes, dan data-datanya juga harus kita kirimkan dulu ya ke pusat, sehingga nanti setelah diverifikasi, baru nanti kawan-kawan dari rekan-rekan media juga ini akan kami vaksin karena termasuk salah satu pelayan publik juga. Ya, oke, satu lagi Bun. Nah, sekarang tanggamu infonya udah zona kuning ya? Ya, zona kuning alhamdulillah ya, tetapi tentunya target kita adalah zona hijau ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi ini semuanya bisa apa namanya kita capai apabila seluruh masyarakat memiliki kesadaran mandiri ya. Jadi tidak tergantung kepada satgasnya ya ataupun kepada upaya-upaya dari tenaga kesehatan yang ada, tetapi kesadaran mandiri masyarakat yang betul-betul ini akan menjadi upaya ataupun ikhtiar yang nyata dari pengendalian terhadap penyebaran virus corona. Oke, terima kasih Bu. Bu, zona kuning ini Bu, apa disebabkan oleh apa zona kuning? Apa karena kita operasi justisi gencar atau emang secara masyarakat sudah membaik? Ya, ini adalah hasil kerjasama kita semuanya ya. Dari satgas COVID-nya, baik tingkat kabupaten, kemudian sampai ke tingkat tokol, kemudian dari kesadaran masyarakatnya, juga peran aktif daripada seluruh elemen masyarakat, termasuk juga dari kawan-kawan media. Untuk kita sekolah belajar mengajar Bu, apakah tetap muka ada ke arah sana? Kita akan evaluasi, kita akan kaji ya. Karena kalau sampai saat ini sesuai dengan edaran yang kami terbitkan di akhir tahun yang lalu sampai tanggal 31 Maret ya, ini masih dalam kondisi betul-betul dalam pengawasan yang ketat, dan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka ini masih belum kita izinkan. Tetapi setelah ini akan kita lihat, kita kaji, kita evaluasi, apabila memang sudah memungkinkan maka ini tentunya akan kami ubah kebijakannya. Tapi kembali lagi tetap kami akan berupaya dan kita semuanya berupaya jangan sampai nanti dengan kegiatan belajar tatap muka ini menjadi kluster baru ya untuk penyebaran lagi COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Jadi dan kondisi saat ini sudah kuning, nanti jangan sampai nanti justru bertambah buruk ya kondisi ataupun keadaannya. Kita akan kaji lagi.
divaksin dosis kedua. Jangan takut, vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Lawan COVID-19 dengan tetap menerapkan 5M. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnot, Saburai TV, melaporkan.